Freddy Gullit berupaya mengisi waktu kosong dengan persiapan. Dan lagi-lagi, uji coba adalah bentuknya. Mereka ingin menggelar satu kali lagi pertandingan pemanasan. Hanya lawannya masih belum ditentukan. Hal tersebut dibenarkan oleh asisten pelatih Persedika Muslim Habibi. Ia mengatakan, setelah melawan Triple S dan PSBK Blitar Kota pada Selasa dan Jumat minggu lalu, besok Selasa 1 November Persedika akan mencari lawan uji coba lagi. Yang dimaksud memaksimalkan waktu adalah pertandingan dalam kurun waktu 1 minggu dengan 3 lawan. Ini bercermin dari Liga 3 musim 2021-2022 lalu, yang mengharuskan tim kebanggaan Kabupaten Kediri itu melawan 3 tim dalam 1 minggu. Memang, dalam kompetisi yang mengharuskan tim dengan home turnamen itu, kemungkinan besar laga akan berjalan dengan sengit. Yang perlu diperhatikan oleh tim pelatih adalah fisik pemain. Dalam 3 hari, tim pelatih harus mutar otak untuk melakukan rotasi pemain atau bertahan dengan pemain terbaik mereka. Untuk diketahui, musim lalu home turnamen untuk Liga 3 dilakukan di Kediri. Untuk musim ini, Liga 3 Jatim masih belum menetapkan apakah dengan home turnamen lagi atau sistem home away. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinamis.